Ya, kemungkinan kamu lagi yang waktu di Bali atau di luar cobek ya motor sininya, saya bilang coba dicoba dulu, kalau memang nggak bisa sudah nyerah aja, guys coba dulu, dicoba-coba ternyata kalau kasat mata lihat dari posisi saya depan itu Pak Mariono ya pergerakannya sudah lama, dan memang agak terganggu, jadi menurut saya konsennya dia juga udah agak tegang. Nah saya bilang udah nyerah aja dulu, udah nyerah kalau sama yang dilanjut gitu loh. Dia bilang ya coba dulu deh 2-3 pukulan 1-3 jadi coba, ternyata ya udah, saya bilang udah dan ngomong ya 11 poin aja udah menikah, ya udah mereka mau, dan memang saya jadi bagus satu, jadi kalau menurut saya sih konsen ini gue udah kebal gitu. Itu aja sih. Udah dari awal ya coach? Enggak, dan baru tadi saya pertama aja, pertama aja pertengahan ke akhir lagi sebelah juga dia udah megang-megang, karena kan karakter mainnya Gideon ini kan memang belakang ya, tukang apa smash-nya gitu, jadi butuh posisi atau posisi tenaga untuk yang baik gitu. Coach, ini kan udah pernah terjadi di Bali atau konflik sebelumnya, yang berkaya pas memang sudah memperingatkan ini kambuhan atau gimana? Enggak, waktu makan sobek, yang di Bali itu sobek, karena kan rentenan pertandingan tur Eropa terus lanjut ke sini, tapi yang tadi dia bilang sakit ini saya juga nggak pasti apakah kamu yang lalu atau yang memang baru lagi, nanti ditanyain sama dokternya nanti baru bisa pastinya seperti itu. Terus akhirnya belum tahu akan kira sampai kapan ya bos ya? Belum, nanti tanya dokter yang pasti memberikan apa namanya riwetnya, sakitnya seperti apa, butuh waktu istirahatnya seperti apa, jadi saya serahin ke tim dokter. Dengan kondisi Minion yang kemudian apa hasil di akhir awal tahun yang kurang maksimal ini, potensi Minion untuk kembali lagi cukup ya bisa memungkinkan lah nanti, tapi butuh waktu ya, karena memang mereka juga usianya juga sedikit sudah bertambah ini, tapi dengan mungkin kerja keras yang lebih ekstra saya berharap mereka bisa kembali lagi ya, seperti itu. Walaupun mungkin tidak 100%, tapi dengan motivasi dan pengalaman mereka saya harap mereka bisa kembali lagi dan kontak walaupun sedikit. Harapannya sih seperti mereka seperti itu. Karena target yang dikasih ke Demis untuk menang ini secara harus sebelum, karena ini kan baru Januari ya, nanti memang prepare persiapannya itu kan buat hitungan poin Olimpik, arahnya ke sana dulu, jadi pemulihan dari cederanya Gideon, terus kondisinya apa namanya latihannya kemarin juga masih masa liburan dari kuartal, jadi saya berharap persiapan nanti ke apa namanya olimpiknya khususnya bisa lebih baik lagi, karena masih ada waktu yang lebih banyak. Kalau pas lihat tanggapan Minion gimana pas setelah ada yang tidak kembali pertandingan? Ya, tadi dia bilang mau gimana lagi kondisi seperti ini, ya sudah terima. Kondisi nggak bisa dipaksain toh. Kalau dipaksain kan resikonya besar juga, dan tambah parah, recovery-nya tambah lama seperti itu. Itu aja sih tadi saya tanya. Jadi ya mau apalagi ya lebih baik dia ya, apa namanya ditayar untuk mempersiapkan apa kemudian. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih.